Assalamualaikum, bersama saya Dr. Hidup Ismail bin Mahidin dan rakan penyampai. Dan saya Dr. Muda Nur Sofiyati binti Mama Abandi. Dalam Capsule EPN edisi 23 Mac 2022, rangkuman berita dan informasi EPN sepanjang minggu. Institusi Latihan Pertahanan Awam ILPA mengambil bahagian menyertai latihan amal berjalan basah anjuran Akademi Latihan Pertahanan Awam ALPA yang berlangsung pada 16 Mac yang lalu di Putrajaya. Dalam latihan amal itu, 4 pasukan ILPA yang terdiri daripada pegawai dan anggota lain-lain pangkat melengkapkan 4 checkpoint yang diselipkan dengan aktiviti kemahiran seperti steep angle, crossing, obstacle course dan pengendalian peralatan operasi. Latihan amal seperti ini selain daripada ulang kaji, kemahiran dan ilmu pertahanan awam, ianya juga turut mengeratkan kerjasama dalam pasukan yang terdiri daripada pegawai dan anggota EPM. Sambutan ulang tahun Pertahanan Awam ke-70 yang disambut pada 24 Mac ini bakal merakam sejarah dengan misi beberapa pegawai EPM yang telah terpilih ke Everest Base Camp. Misi yang bermula pada 15 hingga 29 Mac menyaksikan 7 orang peserta yang terdiri daripada Pengarah Pertahanan Awam Negeri Kedah, Wakil Sided Lion Club Sided GPMS Kuala Kedah, College Komuniti Sungai Petani dan Universiti Utara Malaysia mencabar kekuatan mental dan fizikal untuk sampai ke Everest Base Camp. Pada 17 Mac yang lalu, telah berlangsung majlis pelepasan misi Everest Base Camp yang bertempat di Ibu Pejabat APM yang dilancarkan oleh Ketua Pesuruhjaya APM sebagai simbolik pelepasan peserta untuk misi tersebut. APM amat berbesar hati dan berdoa semoga misi ini dapat dijayakan sekaligus mengharumkan nama negara dan APM di mata dunia. APM Keluang bergegas kekuasaan yang terjejas banjir kilat sebaik sahaja menerima laporan kejadian pada 17 Mac yang lalu. Dalam kejadian jam 8 malam itu, beberapa kawasan di daerah Keluang dinaiki air sehingga paras lutut selepas hujan berterusan melanda daerah itu. Anggota APM yang digerakkan ke lokasi kejadian membuat pemantauan banjir. Selain membantu proses pemindahan beberapa keluarga terjejas banjir ke pusat pemindahan sementara yang dibuka di kawasan Layang-Layang dan Rendang. Keadaan banjir mula surut dan penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara telah pulang ke kediaman masing-masing pada hari berikutnya. Taburan hujan yang tinggi menyaksikan dua kawasan di daerah Kulim dilanda banjir kilat pada 17 Mac yang lalu. Mukim Karangan dan Sedim mula dinaiki air pada jam 7 malam selepas hujan lebat berterusan pada petang hari berkenaan. Dianggarkan 50 buah keluarga terjejas dengan banjir kilat yang berlaku. APM daerah Kulim memaklumkan tiada pusat pemindahan sementara yang dibuka dalam kejadian berkenaan. Namun, pemantauan dilakukan di kawasan berkenaan dan menasihatkan agar penduduk di kawasan terbabit sentiasa bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan banjir semakin buruk. APM dan media berpisah tiada merupakan ungkapan yang tepat menggambarkan kerjasama baik APM Melaka dan media. Sebagai menghargai kerjasama dan hubungan baik itu, satu majlis apresiasi telah diadakan bertepat di NITC Melaka pada 18 Mac yang lalu. Pertandingan bowling antara media dan APM Melaka diadakan sebagai mengisi majlis apresiasi berkenaan. Acara sebegini merupakan satu wadah mengeratkan lagi silaturahim antara APM Melaka dan media yang terjalin baik. Bagi menghangatkan lagi sambutan 7 dekad pertahanan awam, langkah promosi semakin digiatkan lagi dengan kemunculan yang amat setia Ketua Pesuruhjaya dalam slot radio jendela fikir bernama radio pada Selasa yang lepas. Yang amat setia Tuan Aminur Rahim Mohamed dalam temubual tersebut menekankan sambutan 7 dekad pertahanan awam di Malaysia bukan angka semata tetapi melambangkan kematangan dan profesionalisme yang dibawa oleh segenap warga APM itu sendiri dalam menggalas tugas demi memberikan khidmat terbaik
kepada keluarga Malaysia dalam pelbagai aspek. Ini bertepatan dengan hasrat APM untuk memperkasakan komuniti keluarga Malaysia agar sentiasa siaga terhadap kecemasan mahupun bencana yang tidak terduga kebelakangan ini. Untuk segmen info APM, kami kongsikan kepada anda transformasi uniform pertahanan awam dari awal penubuhan sehingga kini, khususnya untuk anda bersempena sambutan PERPA ke-70 tahun. Jom kita saksikan. Dianggarkan 700 buah rumah hangus dijilat api dalam kebakaran besar yang berlaku di Kampung Kurnia Jaya, Tawau, Sabah pada 17 Mac yang lalu. Video kebakaran tersebut mengisi segmen Apa Yang Viral kali ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mengucapkan salam takziah dan semoga semua mangsa-mangsa kebakaran tabah dengan musibah yang berlaku. Khutbah ke-70 tahun bakal disambut pada hari Khamis ini di semua peringkat pejabat APM seluruh negara secara serentak, manakala sambutan di Ibu Pejabat APM turut boleh disaksikan secara live streaming di Facebook rasmi APM. Pastikan anda tidak ketinggalan menyaksikan live tersebut. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.